الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار الحمد لله hari ini masuk hari yang ke-38 apa dia peperangan di antara Israel dengan orang Palestin. Dia panggil kalau nak tengok akor kerugian tu kak, kita bakal tu tengok belakang lah. Hak kemarin tu rumah saja 41 ribu buah rumah hacul buah tu. 40 ribu buah rumah. Lepas tu kak beratus-ratus ribu lah, 220 ribu lebih hak hak punah, hak gapo dia panggil punah sebahagian dan sebagainya. Lebih kurangnya 45% lah ni dah. 45% rumah-rumah tu hancur. Setara tu dekat-dekat dengan 50% sekolah-sekolah tu dekat dengan 300 buah sekolah. Oh, banyak sekolah dia. 300 buah sekolah. Pelajar-pelajar tu tak ada tempat sekolah tu lebih daripada dekat-dekat dengan 700 ribu orang pelajar. Jadi satu kerugian yang amat besar lah dalam sejarah ni. 38 hari dah ni. Ya mari tohok bong tak berhenti-henti. Maknanya dalam masa 38 hari ni berhenti hok bong lepas tu main kot darat pula lah ni. Kot darat tu 2 minggu lebih dah. Main kot darat pula. Jadi tempat darat ni lah yang dia menerima kerugian yang sangat besar. Atas darat ni. Nah, siapa ke setengah-setengah berita harap tu dia panggil Bermuda Gaza. Teknologi PH istilah Bermuda. Bermuda ni apa? Satu tempat tiga segi di laut Atlantik Utara tu. Atlantik Mahasamud Atlantik. Situ tu cerita kata, cerita. Kapal laut lalu pun tergelar. Kalau kapal darat pun, kapal apa? Kapal terbang lalu kawasan itu pun tergelar yang tidak ada kesek-sek. Kata cerita, lepas tu kebanyakannya cerita dongeng. Hak sungguh ada ahli. Cerita dongeng satu. Orang-orang cerita-cerita hak dok buat dulu-dulu dok tulis buat jadi cerita, buat jadi royal. Dia nak bohong ni tak ada anak sungguh. Nak belawak ni dia pandai, hak dia mau belawak nak buat siapa kita ni percaya. Dia buat hari, dia buat klip, dia buat cerita, dia tulis makalah. Lepas tu kak pakat oyak lagu tu belakang seperti dunia kak. Kita tak percaya apa lagi. Tapi bawah belakang ni bagi tengok semua. Oh, bukan dia. Tak ada sekali hak pasang kata jenis besi berani. Nah, pergi kawasan tu tu kapal jatuh raik. Kapal raik tergelar ni bukan setempat tu. Dalam dunia, dalam laut ni, dalam samudera yang sangat luas ni, Mahasamud ni.
ada tergelar macam-macam tempat hak tak ada, tak ada sebab pun. Kadang-kadang gi duk belaga dengan batu lek belakang apa dalam laut tu tergelar banyak. Jadi hak ni pun serupa tula ya, boleh jadi berlaku sekali dua kali tapi wak jadi gagal. Sapakah jadi satu kepercayaan karena dengan adanya file-file ada royak ada lakon mai duduk royak kata suruh caya benda tu. Padahal bo tengok hak sungguhnya bukan dia. Nah, itu hak Bermuda. Tapi dia kata Bermuda di Gaza ni sungguh. Ada kenyataan sungguh, boleh pukul gambar sungguh. Nah, gambar tu gambar video, gambar bergambar-gambar ke. Hak tu hak sungguh. Berado sungguhlah hak ni. Tidak sebab tu dalam masa kemarin tu Abu Ubaidah dia wahai ayat kata dalam masa 48 jam 2 hari kebelakangan ini kami boleh memusnahkan kereta-kereta gebar dan alat-alat kereta-kereta lainlah dia panggil Yanhum Krok tu lebih, hampir 20 buah. Nah, untuk nak masuk jumlah jadi dalam 2 minggu dah ni beratus dah 190 dah. Capa pula 20 jadi 100 180, dekat dengan 200 buah kereta gebar dah. Hak hancur, berjaya dihancur sama ada sebahagiannya ataupun keseluruhannya. Kereta gebar dia ni bukan biasa ni. Kereta gebar jihad apa? Kita biasa dengar tak? Nah, Merkawa. Kereta gebar dia Merkawa. Oh, hak ni tu dia patana sungguh. Nah, ada alat nah boleh duduk dalam tu siapa kelapai orang okay? Tentera dia lepas tu alat senjata dengan besi-besi tu peluru biasa mari tu tak masuk sebab jadi rotang kereta kebal maknanya tak boleh nak masuk dah. Mohon dia tu tak tahu lagu manalah besi tu. Tapi Abu Ubaidah kata apabila masuk dalam Gaza maka kereta kebal tersebut akan jadi gapau kerapong jadi kopi kes hading. Jadi kopi kes hading. Hacul buh. Nah, tu apa dia wa ma ramaita id ramaita. Nah. Walakinallaha rama. Dan cerita banyak sebenarnya. Cerita kita dok dengar tu kok banyaklah. Tapi wallahu alam benar tak benar tu ada. Tapi jadi orang siapa ke baca ketebah dok boyaklah. Dia kata dia ada 30 butir perlu. So, sore-sore nak bawa banyak mana. Itu ke dia morning mari dengan seluar buang je. Tak ada pasien jenis kata pakaian tentera hebat dengan kasut buk dengan gapokan kraksun dengan topi kot tu dak. Kita boleh tengok kan. Pakai seluar buang je. Boleh ditengok selipar pun selipar Jepung gitu mu kalau lagu mana. Nah. Tapi tenang mereka, tenang. Tengok. Anzala sakinata alaihim fi kulubihim. Itu yang ketenangan kepada mereka. Ginyoh, gedung. Inilah kata. Itu tenang. Tidur jendera dia mana ni? Tidur jendera. Tidur punya, ada ayat dah punya perai ni nak maksa ni. Orang boleh tidur dalam keadaan perai itu orang yang sedang mendapat nikmat. Nah, tu perang Ahzab lagu tu kan. Sahabat siapa kau jenera tidur. Jenera dia mau duk menyusah lagu mana duk wang pen lagu kawan ni jenera pun jenera. Jenera. Bo bangun tu dia palang kuasa mari semula bo jenera lepas orang kita tidur sungguh. Dia mari. Dia menung tak jenera siapa 24 je. Pas nak main lagu mana? Pening ya. Pening bangun kaya tak tahu lagu mana. Kena makan ubat kan, nak pergi negara, memakai ubat sudah. Itu pening, duduk berdiri rata, duduk apa semua. Itu dia. Dia jadi tak supa lah, tak supa. Kerana apa? Kerana mereka itu berperang untuk nak cari makan. Nak cari makan dalam waktu itu. Murtazakah, maknanya tahan rapcan. Hak bunyi kata siya pun ada juga, ni banyak puluh orang, banyak atuh orang. Lepas tu, lagu mana kajian siya ni, kajian Thai ni. Nah, duk lok wi ayat-ayat dia hidup makan gaji di Israel. Lagu mana dia nak hai kantop jangan. Nah, tu dia. Jadi banyak orang kurangan tu
learning jadi tentera, dia jadi tentera tahan rapcan. Bukan daripada Thai saja, tapi banyak apa dia negeri-negeri lain pun dok jadi tahan rapcan. Pastu dia morning makan upah. Sama ana hot tu hot lari berdu mari duduk masuk dalam lubang geduk bawah kereta kebar apa semua ni ha ni. Hak tidur tak nego ni dah. Jadi ai panggil menyaksikan 38 hari itu penuh dengan debaran dia panggil. Orang panggil kesungguhan balik ni pun Allah daripada budak. Budak hok pegang batu ya 30 tahun dulu. Pegang batu dia budak ni eh. Nak modal mana ni? Tu hak pegang batu dulu tu. Bakar-bakar tayar apa semua. Nah, dia morning 30 tahun dulu kita pun dia tengok dia tu. Tapi lah ni dok dia mau patana teruk. Eh, pandai sungguh bida'ah buat demo ni. Nah, pandai bida'ah. Ha, kalau kita kerti babo-babo, tok-tok guru, tak kerti bak bida'ah, ha, kerti tak lah. Bida'ah boleh buku ni, weh. Nah, bida'ah lah sebanyak mungkin. Bida'ah, ha. Buat. Gapa bida'ah sang na watakam, buat pembaharuan, benda-benda baru. Dalam bak dunia ni, bida'ah sebanyak mungkin. Nah, sepengah kita duk bida'ah, duk ngajar ni lah. Bida'ah dah tu. Bida'ah duk ngajar guna gun ni apa semua. Allah. Saya ingat masa di Paramita saya buat pergi apa dia apa projektor apa semua ada ke dekat lari. Oh lagu mana gambar dalam sejik ni. Nah masa tu. Nah masa tu. Duk buat pergi gambar. Duk buat gambar dalam sejik. Nah. Mula-mula online punya kata demo. Nah. Tapi lah ni alhamdulillah bangun pagi tu dan 40 cong boleh tengok belaka. Nah, tok-tok guru bapa-bapa pakak guna online belaka. Tak apa. Kerana gapo hebat dunia, hebat dunia ni dia tak ada dalil. Tak ada pegang dengan dalil, tak ada kata ada fadilah tertentu, tak ada buat masa tertentu hak kita duk mengaji sak modah kan. Jadi apabila bak dunia bak adat ni, tak ada gapo nak buat ah. Ha? Saya nak minum air lepas ngorik. Lepas main ngorik, lepas zikir, lepas sunat, saya minum air tengok-tengok. Semua lagu tu. Tak ada gapo. Pak tu dia panggil adat. Tapi kalau mari, ha tu mari. Mari royak kata siapa-siapa yang minum air tengok-tengok lepas daripada semaya sunat lepas ngorik, dia akan mendapat pahala lagu tu lagu tu. Ha. Kalau mari duduk royak pahala dosa, hak tu hak nak kepada dalil. Wipahir tu, tok guru babo sendiri kadang-kadang peling. Orang awal hak duk motong duk gapo semua naik kereta tak ada apa dia song patuk dengan dia. Nah, orang awam ni orang kampung biasa ni, tapi kalau babo tok guru tu peling juga, tak tahu nak buat lagu mana. Tak reti makna bid'ah dalam bab agama. Bab agama, gapo maksud agamanya? Pahala dosa ni. Pahala dosa. Giduk menentukan kaifiat dan keadaan tertentu dengan adanya fadilah tertentu pada masa yang tertentu. Lagu tu nak kepada dalil. Kalau tak ada dalil, duk buat juga. Itu apa panggil bid'ah. Kalau tak ada dalil, gapo boleh pahala-pahala belaka. Nah, kita jalan, kita main, bergurau dengan reptino, dengan perempuan, dengan isteri, apa semua boleh pahala, tak ada masalah. Nah, tapi dia panggil ibadat di sini ialah ibadat khosoh. Ibadat khoh dah. Ibadat khoh ni hak kena tak boleh bid'ah eh. Nah, ibadat umum tak apa. Nah, ibadat umum tak ada masalah. Nah, tu wi pahal situ dah. Jadi demo ni bid'ah pandai. Daripada duduk pegang batu, duduk bakar tayar tapi sekarang learning. Siapakah hari ini pun duk pening lagi demo ni duk buat lagu mana? Siapakah Netanyahu mari royak kemarin royak kata, "Hei, pemimpin-pemimpin Arab semua. Kalau aku Allah hari ini, puak mu pun hancur juga ni." Mai duk royak. Sebab apa? Kalau aku Allah dalam peperangan ni, tak lama demo ni pun akan gi serai puak mu juga. Oh, gitu. Kita duk kejut, duk takut dah pemimpin itu dah. Ketua-ketua pemimpin Arab lah ni kan. Dunia Islam tu takut. Bohok ni ugut kat tak tahu lagu mana. Tu dia dah. Jadi lagu tu. Nah, Netanyahu dia ada ugut baru ni. Jadi apa dia kemarin tu
Abu Ubaidah ada mai duduk royak pula lah. Dia duduk royak lah cerita kurir-kurir hak ni. Dia panggil dia boleh berjaya memusnahkan dalam masa 20 kereta gebar. Capur kat-kat dengan 200 dah. Lepas sutil-sutil banyak mana, $30 juta. Lepas tu dengan hak dia mau buat ni, dengan hak dia mau buat ni, Al-Yasin 105 ni, berapa puluh dolar gitu ya. Dia mau paternal, dia mau ambil daripada lain, dia mau ambil daripada rahsia, tapi paternal lagi. Main duk bid'ah tak ni lah, main duk bid'ah. Main buat bid'ah tu siapa kau? Dung-dung, hacu. Kata gebar hak yang canggih sekali lah ni lah. Israel duduk bangga lah dengan kereta gebar dia ni. Dia kata ada alat macam-macam lah. Dia buat dalam sekitar 500 mil sekilo tu, boleh kesel dah orang nyawa dalam keliling 360 ongsa ni. Dia boleh tengok dah, boleh royak dah dia dalam tu. Ini hacul bu tak boleh nak buat gapo. Tu melalui dengan gapo Al-Yasin ya, Al-Yasin main mana Al-Yasin? Ahmad Yasin tu lah. Ahmad Yasin 20 tahun dulu dia kena duk bound tu. Buku tu. Tu dia. Jadi tak boleh nak buat gapo dia. Sebab tu banyak orang Arab duk sebut kata Ghazah adalah tiga segi Bermuda hak Israel. Jadi kita pakak doa lah tu, insyaAllah. Doa kita ni besar. Kalau kita berdoa lepas maya sekali ya, Allahumma ahlikil yahud, Allahumma ahlikhum kama ahlakta adam wa thamud. Allahumma anzil alaihim ba'saka alladhi la yurad. Gapa semua, wahai macam-macam tu. Allahumma zalzil akdamahum wa syatid syamlahum wa farrik jam'ahum wa arina fihim ajaiba kudratik. Kalau hok itu ngapa hok ni baca ni lepas maya, berarti doa ini akan diperdengarkan kepada Allah SWT 24 jam tak kerti-kerti. Kalau orang selewat lagu itulah. Sebab apa? Sebab kita tahu kan semaya, masa semaya tak serupa berlaku setiap dunia ni kan. Learning baru mana kok Chiang Mai boleh dibawa masuk ngorik. Kok India baru masuk ngorik. Doa pula. Jadi doa tak berhenti. Semaya tak berhenti. Kita tahu dah tu suara bel tak berhenti. Suara komak tak berhenti. Suara bel tak berhenti. Pada semaya tak berhenti dalam dunia ni. Lepas tu kalau doa pula kepada puak-puak Yahud yang zalim ni tak berhenti juga. Allah Subhanahu Wa Taala duk dengar, duk tengok tu. Duk tahu. Lepas tu dia janji dah. Kalau kita nyob doa juga apa, dia sambut selalu dah, dia terima selalu dah. Tu dia panggil berkat doa-doa dah, kerana wallahu alam. Kita kena yakin di situ. Jangan duduk berasa kata putus asa untuk nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dia buat hari macam-macam lah. Dia kata, cuba mu tengok belum pada ni. Pemimpin-pemimpin puak mu tu. Ishak Shamir, Rabin. Akhir sekalinya Sharon. Hak duk bunuh kanak-kanak masa dulu. Sharon sendiri tu, waktu dia mai perak budak-budak tu, dia kata, puak Israel akan menghapuskan ni, puak-puak pemberontak ni dalam masa 100 hari. Sharon. Dia panggil masa tu masa intifada. Dia kata dia nak perak dalam masa 100 hari. Siapa keluar ni? Dia duduk ala kubur. Dan sebelum dia mati tu, dia selok ghaibubah. Ghaibubah ni maknanya tak khabar, duduk dalam ICU 8 tahun. Hak ni hak kenyataan ni. 8 tahun dia duduk dalam ICU. Pas selok dia ni, kalau mengikut doktornya, bukan selok tak khabar dah, selok khabar, selok dalam keadaan sakit. Nak kecek tak boleh, tapi sakit. 8 tahun baru dia mati. Sharon. Siapa dia Sharon? Allah, ditanyalah apa dia Syabra wa Syatilla. Ditanyalah orang panggil kawasan-kawasan dia duduk semelah orang. Macam-macam di Palestine sendiri, lepas tu di Lebanon. Masa dia jadi orang panggil Kratsuang Kalahum, duk jadi metak masa dulu. Banyak buat demo ni. Tapi sekarang ni telah pun berada dalam tong sampah sejarah.
Nah, mazbalah at-tarikh dia panggil. Duk dalam tung sapoh hak sejarah. Mana sejarah pun boh dalam tung sapoh dah. Orang tak padu dah. Israel sendiri, orang Israel sendiri, anak rakyat-rakyat Israel pun dengar kedok, duk baca kedok sejarah Pak Demon ini. Nah, apa dia Ishak Syamir, Rabin, Sharon dan sebagainya. Jadi sekarang ni giliran min pula lah ni Netanyahu. Nah, kita tengok ni puak-puak puak-puak kemogahan ni, puak-puak gapo dia panggil torarat, puak-puak hak zalim ni, Allah Subhanahu Wa Taala menamatkan riwayat dia dengan benda-benda yang remeh temeh, dengan benda-benda yang kecil ya. Cuba kita perhati Firaun. Allah mati dengan apa? Dengan air. Dengan air. Lemah dalam air. Allah. Haman, Korun. Korun tergelap. Bumi mai duduk isak dia. Sekali dengan harta-harta dia tu. Banyak orang banyak kata kita kata harta kerung tu. Duk nak ke? Kita nak ke kalau boleh harta tu? Boleh duk cari dah. Harta hak tu helak nak dah tu. Tu helak nak dah harta tu. Kacau apa tak sah lah. Nah, tu dah kadang-kadang. Habis 100,000 kita cari. Dia buat denok ni mata. Allah, nyap cahaya juga orang kita ni. Nak cari harta kairun, kena ambil dulu 100,000. Karena kena buat denok sepengah burung gitulah kali dah. Nak ambil 100,000, nak sejuta ni. Nak sejuta, nak 2 juta, nak pasang barang kairun kan. Jadi kena berdenok juga. Khabar-khabar, hop denok tu lah. Habis licin. Nah, tu dia. Namrud dengan apa? Dengan nyamuk. Azab sekali masuk oleh nyamuk, masuk pas dalam otak, duduk dalam mata, duduk macam-macam, tidur tak kena. Nak mati dia tu. Abrahah dengan anak batu, sijil, turun mari Abrahah. Nah, Hitler siapa kau bunuh diri? Nah, Hitler bunuh diri. Jadi comb haditkan siapa dia tu. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, nah, dia berkata Atatürk. Dengan semut merah. Penyakit semut merah, gatah habis setiap tubuh, panah pula dah. Nak mati dia tu. Allahu Rabbi. Jadi, supaya juga dengan Sharon. Sharon ni, dia panggil selok dalam ICU, tak khabar, tapi menderita, sakit. Tak khabar, menderita selama 8 tahun. Jadi Allah SWT menamatkan riwayat orang-orang taurut, orang-orang jahat ni dengan benda yang paling mudah sekali. Innallaha la yumli lidh-dhalimi. Tuhan ni we gapo? We tali. Bertangguh-tangguh perawing wela. Dia we lidh-dhalim. Jadi we tali, hello tali, hello munak ngenak sawana, munak zalim sawana. Zalim ni. Ini ada lagi ni tempat lah ni di Syria lah ni. Jadi takut-takut kita ni Gi duduk ikuti berita hak Palestin dak siapa kau terlupa di Syria. Syria teruk nah. Di Idlib ni orang Islam mati banyak-banyak kerana orang panggil serangan daripada puak-puak Bashar. Lah ni. Beratus ribu pula mati. Tapi puak kita dengar dak ni? Tak dengar, tak ada nak dengar tu. Jadi tak tahu nak pergi perubat hak mana yang sakit tu. Sakit hak tubuh tu kak. Nak pergi perubat hak ni, nak pergi orang panggil gapo, nak pergi baruk situ, situ berdarah. Nak pergi baruk sini berdarah. Idlib adalah satu perkuburan umat Islam di sana sekarang lah ni. Nah, di Syria. Jadi kalau ada masa kita mari kecek semula lah. Bashar dah ada lagi, dah senil lagi ni. Nanti kita tengok. Nah, tak amur Bashar ni pun. Tak amur. Kalau dia duduk lagu ninga apa semua tak bertaubat ke, Tuhan akan la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Kalau Tuhan ambil dah, Tuhan kit banci habis. Nah, tang ton tang dot dia panggil. kiwat habis. Nah, tu dia panggil hak ni hak saya tambahlah, tapi hak Abu Ubaidah duk sebut nung hak pemimpin hak yang pertama. Yang kedua, dia wakri rakyat kata kita kena percaya dengan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rakyat kata kewajipan umat ini kena bantulah. Nah, kena paling kurang duk senyap lah padah kita ni mai duk kata dia tak kena.
Jadi balik Yahudi, balik Netanyahu duk gomor dengan bang. Balik kita duk gomor dengan fatwa, dengan kelimah-kelimah duk menghina, pelekeh orang-orang dia, jihad. Kita kena takwa kepada Allah sungguh. Kalaulah gi kena kata puak-puak ni Tuhan saya, Tuhan cinta, Tuhan ampun dosa dia, hidup kita tidak akan aman dari atas dunia sampai ke akhirat. Nak molek Nabi wayak dah. Tuhan wayak dah, belaka dah. Nah, kalaulah mereka selaku aulia, wali-wali, benda-benda hak Tuhan kasih ke dia, ataupun dia duduk dalam jalan yang betul, kita duduk tuduh dia, duduk qazaf dia, duduk mari duduk kata huduh dia, nah, tuduh ni tuduh, qazaf tuduh. Dia tak berzina, kita pergi kata berzina. Dia akidah molek, kita pergi kata dia akidah sesat. Oh, teruk tu. Fitnah yang paling hebat tu. Dunia akhirat, kita tidak akan berjaya. Nah, akhirat sama telah jadi muflis. Jadi, orang puak-puak muda, anak-anak kita kena beringat benar, benar-benar lagu ni. Nah, anak-anak muda haklah ni hak jadi wairung-wairung umur 18, umur 20 jadilah ni. Jadi banyak dalam-dalam Facebook apa semua. Dia tak tahu, dia hidup ni dia terima ilmu dengan maki orang selalu dah. Ha, ni bahaya. Terima ilmu dengan panah selalu dah. Dia duk wipak hak tu, duk wican hak ni tak kena, tak kena, tak kena habis. Dia mula terima lagu tu padahal ilmu ni haluh, ilmu ni sejuk, ilmu ni rahmat. Ilmu ni lemah lembut. Tapi dia mau nindak. Dia mula dengan ilmu tu dengan makan pedah lalu dah. Ah, bawa makan pedah dia nak pedah ke? Pedah. Tu dia jadi giduk tuduh kok orang rata-rata giduk kata Hamas ni Syiah. Nak tolong lagu mana? Nah, Himah ni Hamas dengan Israel sama-sama kafir. Nauzubillah. Waktu baik duk tu, rauca senap senun jangan pro kon kafir robkan. Nah, siapa tanggung tu dia buat tubik. Ah, tu jadi hebat, hebat. Nah, otak lagu mana ajaran siapa lah yang mai duduk buh dalam otak-otak sebahagian adalah sebahagian pada otak anak kita ni siapa wallahu alam. Kita nak baik ki lagu mana, hak tu serahlah tapi kita kena wibing ajaran ni sedang duduk merebak di tempat-tempat kita di sekolah, di jamiah sendiri, jamiah Fatoni sendiri ada tu, ada tu. Nah, mak Yusuf Qardawi mati baru ni ada pelajar jamiah wa'i kata alhamdulillah. Nah, wa'i alhamdulillah, terima kasih kerana dunia ni boleh rehat dengan kesesatan dia. Kalau Qardawi duduk hidup ni duk timur sesat nanak hari kan? Dia mati ke? Jadi manusia boleh berehat lah. Nah, boleh senang, boleh selamat dengan kejahatan dia. Siapa tangguh tu tengok dah. Ha, tu dah. Jadi kita kena we tahu. Saya ada oyak sok modah ni ha Syiah dengan apa dia Syiah Hizbullah. Nah, apa lagi? Mana di zaman tu gapo dah? Husi ni gapo tentera dia? Dia tak nama gapo dah. Wallahualam terlupa dah Husi ni dah. Patu dengan Hamas tak serupa. Tak serupa. Daripada pembentukannya, daripada suasananya, daripada pengasas-pengasasnya, daripada ajarannya, daripada tujuannya, nah, daripada gapo kelumpau mainnya, tak serupa belako. Tak serupa. Kalau nak kata dengan Syiah tak serupa. Sebab tu saya baru bubuh klik petening. Kita pergi tengok. Nak kata wajib tengok kau lagu mana ni. Tengok. Nah, saya bubuh apa dia sahabat saya di Malaysia tu dah 420 nak pergi jumpa 24 ni nak pergi jumpa dengan dia lah Dr. Syarif. Dia mari berapa kali di sini. Nah, apa dia tu jadi ketua kepada Yayasan Al-Quds di Malaysia. Dia ni orang Gaza tapi dia boleh doktor di Malaysia. Nah, 425 ni kita janji kita nak pergi 425 janji dengan dia untuk nak pergi pulak Rob seorang pula. Nah, pergi pada orang Gaza. Jadi dia kecek dalam sekitar 4 minit kata Hamas bukan Gaza, bukan Syiah. Hamas ni bukan Syiah. Nah, ketua dia sebab tu dia panggil untuk jadi dalil. Dia kata ni satu kontab hak nama Izzuddin Qassam. Siapa Izzuddin Qassam ni? Ulama ahli sunnah yang
hebat sekali di di plastik. Mula-mula pada tahun 30-20 tahun, hak dia perai dengan Inggeris. Nah, kerana dia tahu dah perancangan Inggeris ni nak mai rebut plastik, kok dia buat satu angkatan senjata. Dia mati syahid. Ada apa dia Al-Qassam ni. Tu dia. Jadi ahli sunnah, ketua ahli sunnah. Tak ada, kalau kami jadi Syiah sungguh, kami tak buat tok-tok nama kongtap, nama tentera ni dengan nama puak-puak ahli sunnah ni. Cuba kita tengok. Kita tengok di apa dia, di Hizbullah di Lebanon, di Iran sendiri ada kedak satu angkatan tentera nama tentera Sayyidina Umar, Abu Bakar, Imam Syafi'i, Imam Malik, apa semua. Tak ada, tak ada, tak ada. Nah, mustahil dia nak letak. Tu dia. Lepas tu dia kata tengok kedak, mu dengar kedak, biasa dengar kedak tali-tali syarik, tali hak pemimpin-pemimpin kami daripada Muhammad Yassin, Ahmad Yassin lagi, daripada lolon ni, hak lon ni, hak dok hidup lon ni. Nah, ada kedak di kalangan pemimpin Hamas tu mari duduk sokong akidah dan apa dia kepercayaan hak puak-puak Syiah. Ada kedak? Tak ada. Ada orang pakai serba kedak di kalangan serba Syiah supaya di kalangan kami. Tak ada juga. Pah dia kata mung tahu kedak kitab hak kami duduk baca setiap buah rumah di Gaza, setiap buah sekolah daripada tadika lagi sampai ke sanawi sampai ke jami'ah, kitab gapo? Tengok kedak. Jadi kesemua tu dia wayak-wayak lah untuk nak menafikan kata apa dia Hamas ni bukan Syiah. Hak sokong orang nak mari tolong, nak kerjasama di sudut politik, hak tu lain. Dalilnya, dalil negeri-negeri sunnah pun biasa minta tolong dengan Amerika, biasa minta tolong dengan Iran, biasa kerjasama dengan Inggeris. Nah, bapa tak ada ambil dalil tu lah mai bakar di Hamas ni. Ambil dalil tu juga royak harus minta tolong dengan orang kafir dalam waktu begini. Ambil hak tu, hak yang mau pakar dulu mai duk pakar di Hamas. Hamas ni bukan kerja. Hamas rakyat, orang rakyat biasa. Lepas tu kena kepung lagi, kena sekat lagi 20 tahun. Tiba-tiba dia nak ambil senjata daripada Iran. Iran nak maiwi, dia ambil. Paham kata, dia kata dia tu Syiah. Oh, salah tu. Orang panggil otak. Tun orang panggil. Tak boleh mikir politik. Tak boleh nak mikir situ politik. Nah, tu dia. Jadi, apa dia hak-hak saat ni dah. Siapa kau hak learning ni? Lepas pada OIC ni, Amir Salman sendiri pun kata telah pun memberi kenyataan kata Israel bertanggungjawab di atas orang panggil jenayah ini. Saudi pun kata agak tu kata pasal juruh itu ya kali. Beraluh-beraluh orang negeri-negeri Arab kata sekadar tu ya. Tidak ada tindak ke, tapi Allah sekaligus tak apa dah kecek lagu tu. Nah, tapi tindak ke tak ada tubik gapo sekarang lagi. Nah. Tu dia. Hak tu yang kedua jawab hari. Tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Untuk kita nak bantu sekadar kita mampu tentang perjuangan di Gaza. Nah, dia terutamanya Hamas. Dia letak tujuan puak-puak dia 2-3 perkara ni. Daripada awal penubuhan dia sampai sekarang ni pun lagu tu dia tak lari. Satu, dia nak memerdekakan Palestin. Yang kedua, dia nak jaga Masjidil Aqsa daripada pencerobohan Yahudi. Yang ketiga, dia nak jaga hak-hak. Nah, dan dia panggil kehormatan orang Palestin sendiri. Nak jaga hak tu. Demo ni dihina dan dibinatang. Buat supaya menata dah demo ni. Orang tino, orang tua, budak-budak. Nyo senyoh, nyo tapa, nyo sepak. Lepas tu, dia nak jaga hak ni. Apa? Dia kata dia tak ada dasar untuk nak gi wak ngenak sute dunia. Dia tak ada. 30 40 tahun mai dah dia tak ada beroperasi, dia panggil. Tak ada mai mipatibatkan nok Palestin tak ada. Dia boleh gi bang di Washington, dia boleh bang di mana Berlin, dia apa semua Paris. Dia boleh wak juga supaya hak demo-demo dok wak tu. Dia tak wak bukan kerja dia. Bukan paumah dia. Tapi
dia tetap jaga dalam bumi Palestin. Orang mari di Palestin, dia jaga mu. Cuma dengan gapa tak tahu. Kenggara ke mana? Tak tahu. Lagu tu, dia duduk dalam syariah dia. Ya. Dia tak ada pergi nak ganggu pohon-pohon lain. Tak ada. Dia nak jaga buah petik dia, buah paruh dia tu. Dia nak jaga tu. Nah, dia tak ada mengenak. Ada demo-demo lain, sawah ke, gapa helang ke, burung-burung ke, mari duduk mengenak habis demo lain. Hak tu tak ada kata gapa. Demo tu, tu mari daripada Palestin, beribu-ribu kilo. 4-5 ribu kilo mari dengan tentera, mari duduk jatuh, mari duduk bong orang-orang Palestin. Tak ada kata pengganah pun. Tiba-tiba kawai duduk dalam rumah, nak mari jaga rumah kawai. Okey kata pengganah. Allah, ai panggil tak tahu lagu mano. Nah, hok tak hok peling, hok demo peling tak apa. Hok demo buat surat khabar nak kita peling, tapi kita ni peling juga. Hok tu hok jadi saja siapa kelah ni mikir tak kena lagi. Tak tahu nak mikir lagu mano. Sebab hukum mempertahankan Al-Masjidil Aqsa, hukum membebaskan Al-Masjidil Aqsa, hukum berperang dengan musuh yang mari duduk rapah Al-Masjidil Aqsa, hak kata wajib fardu ain fardu kifayah ni bukan sehari dua ni. Bukan. Pada masa Utsmaniyah nu lagi Sultan Abdul Hamid dia royak kata haram jual tanah pada Yahudi. Lepas pada tu ulama-ulama Palestin haram pakak jual tanah di ke Yahudi masa tu. Nah, petua mai royak kata tiap-tiap jeka, tiap-tiap meter di bumi Palestin adalah bumi Islam. Bumi yang telah dibuka oleh pada masa Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun yang ke-15 Hijrah dulu. Berjaya dibuka oleh Abu Ubaidah bin Ibn al-Jarrah. Duk sampai hari ini 1430 tahun dah. 1430 tahun dah. Data-data dalam masa 75 tahun ni mai royak mai ngaku kata bumi dia. 75 tahun baru ni. Sebab tu Abu Ibadah royak kata, hak puak-puak mung hak duduk ni dah. Hak puak hak duduk jadi rakyat ni. Pak mung tu, umur pak mung tu kalau nak banding dengan kasut disebut di dalam sejik. Tua kasut dalam sejik aku lagi. Tua kasut selipar, ada kasut selipar hak umur 100 tahun. Tua selipar hak pok aku lebih daripada umur pok mung lagi. Pokok-pokok zaitun yang kami duduk tanam tu umur 100-200 tahun lebih tua daripada negeri mung lagi. Negeri mung umur 75 tahun. Gerai-gerai tanuh. Noso tak noso apa semua. Ada orang yang tua mai banyak. Umur 120 tahun. Negeri umur 75 tahun. Gerai tanuh 120 tahun. Ke mana? Jadi nak ayat kata tepat orang Islam hampir 100% di Palestin tak ada gapo sekali. Tapi orang panggil usaha untuk nak mai putar belik dunia ni dia pandai buat lagu tu la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Pas buat kita jadi makan juga. Daripada hukum jihad fardu ain fardu kifayah sekarang ni jihad jadi pengganah, jadi teroris, jadi irhabi berat. Kok mana? Letak OIC, letak Rabitah tu untuk nak jaga Baitul Maqdis lah. Kau tu. Hadha min ahdafihim. Tujuan letak Rabitah, tujuan letak OIC, hak 57 negeri. OIC ada 57 negeri. Dekat-dekat dengan 2,000 juta orang ni. Buat satu persatuan OIC, Munazamah Al-Muqtamar Al-Islami. Letak muqtamar ni, letak anggota apa dia badan ini, tujuan gapo lama satu? Tujuan untuk nak menjaga kemaslahatan orang Islam semua. Patuhak 2-3 untuk nak menjaga Baitul Maqdis, Al-Masjidil Aqsa. Tulis untuk nak jaga Baitul Maqdis dan Al-Masjid Al-Aqsa. Di antara tujuan asasi penubuhan ini. Tiba-tiba lah ni, buat ada orang mari duduk nak jaga sungguh. Duduk tuduh dia kata, teroris. Tu jadi tak kena. Pas mana? Mana orang yang nak damai? Mana orang yang tak teroris?
Nah, mana hak tak teroris? Jadi nak buat lagu mana ni hukum ni? Hukum ni nak balik lagu mana? Jadi kalaulah pada masa dulu ulama fatwa kata wajib berlawan dengan pemerintah orang panggil penjajah ni, sedekah demo pun tak ada senjata. Orang Palestin muka rakyat mana ada senjata? Orang baru hak opayok mai baru ni, orang hak hijrah mai baru ni, Inggeris pada masa tu, Yahudi pada masa tu dengan Rusia dengan apa semua pakat wis senjata belaka. Kerana apa? Alasan kata untuk nak mempertahankan diri. Pada masa Nung lagi 75 tahun dah dia wari, dia wi bede, dia wi alat senjata kepada setiap warga Israel hak duduk di negeri Israel tu, antah alasan kata untuk nak jaga diri. Nak jaga diri. Tapi waktu tu pun orang Islam apa dia bangkit untuk nak berlawan. Siapa kalah? Allah. Tapi fatwa tak ada berubah. Fatwa dok wajib situ. Nah, fatwa ni hukum dok wajib situ. Tapi ba mari ke dia ni, mari rakyat kata kita lemah, kita tak erok. Nah, di Palestin setempat deh, di Palestin setempat. Nah, kerana ulama pakat dok tua lagu tu berlaku siapa kalau ni. Jadi kita mari duduk tukar situ deh. Nah, tu dia. Jadi kita nak tengoklah kewajipan kita setara mana. Nah, jangan jadi siapa kau kita tu berada di satu bucu dari bersama dengan bucu puak-puak Yahudi, puak-puak Israel. Nauzubillah, jangan duduk situ. Nah, learning puak-puak kita kena mikir. Nah, kita ni rasa tak ada padah dalam sejak ni. Anak kita, anak cucu kita ni. Ha, tu dah. Bosan ni, kalau ada guru, kau tengok lagi, pelajar-pelajar. Mai duduk mikir kau mana puak-puak lemah tu. Nah. Yang ketiga, dia duduk kecek juga cara penukaran tawainya. Boleh. Abu Ubaidah dia perakat belakodah, dia kata semua hak aku duk tawai ni, dia kata banyak jenis serupa dengan hak mu duk takak duk igat hak aku. Nah, kalau mu takak orang tua aku, aku ada gak orang tua. Kalau mu takak gi duk bohgok orang tino orang perempuan, aku ada orang perempuan. Kalau mu duk ambil budak-budak, aku ada budak mu. Kalau mu tu takak tentera-tentera naipon-naipon aku, aku ada agak naipon-naipon mu. Sini, tentera. Jadi, tukar puak dia panggil. Jadi, hak baru ni, hak kemarin ni, Abu Ubaidah mari duduk rakyat kata, nak tukar retina dulu. Nak tukar budak dulu. Budak hak dia kata lebih kurang 200 orang budak. Aku nak tukar. Budak mu ada di aku ni 200 orang. Mu ambil, tapi mu ambil 200 orang. Nah, apa, orang perempuan pun suka, 75 orang tina mu duduk bersama aku ni. Aku nak juga 75. Lepas tu nak tambah lagi. Nak tambah lagi, muak tambah lagi. Jadi orang panggil berbagai-bagai fi'ah ada. Berbagai-bagai puak. Orang tua sama orang tua, budak sama budak, betina sama betina, askar sama askar. Nak hak anak. Tapi dia syarat kata kena wi berhenti perang dulu 5 hari. Untuk nak menjaminkan suasana, lepas tu usaha penukaran ni wi jadi selamat. No, tak ada apa. Tapi sekarang ini pun tidak mendapat apa-apa jawapan daripada Israel. Tak ada lagi. Dia nak bong saja. Benar dia sekarang ini saja ya Israel. Dia boleh bong. Seperti saat ini, budak 5,000 orang dah. Nah, mati rumah-rumah, sampai rumah sakit. Allahu Rabbi, Allahumma sta'an, hasbunallah. Nah, wa ni'mal wakil. Budak-budak baru beranak ke apa semua ni. Nah, kena duduk rapat, bomo-bomo doktor-doktor kena tok jadi rapat supaya nak jadi mendinginkan badan. Nak jadi anak-anak tu panas sikit kena ambil kerana apa? Hospital apa dia elektrik apa semua tak cukup. Nah, tak cukup pakar dah. Tu dia. Jadi insya-Allah kita kena ikuti lagi nah berita-berita terutamanya gapo lagi? Dono ayat ni jatuh satu laginya sebenarnya nak ayat belum pada ni dah hak masalah Sayyidina Umar tu. Sayyidina Umar gi buka anak koci tu gi terima anak koci daripada ketua gereja dia tu. Nah, pada masa 15 hijrah tu. Wallahu a'lam, cerita hak dalam perjalanan Sayyidina Umar hak ni pun kita kena tahu juga. Jadi tak ada riwayat yang sahih.
Eh, kena ingat situ. Tu dia banyak cerita-cerita hak Saidina Umar hak. Hak jadi tahu rama, pakak tahu belako, dan kita duk ngaji belako, tok-tok khotik, tok-tok guru, ustaz pun duk ayat belako, tapi ternyata apabila kita gice, tak sungguh. Sebagai contohnya kisah Umar bersama dengan adik perempuan dia nama Hafsah. Dan hak yang kita apa apa semua tu. Ha, tu satu. Tak sahih. Tak sahih dah. Ha, tu dia kisah hijrah terus terang. Hijrah Umar seorang yang pergi hijrah terus terang. Ala ni ah. Nah, pas dia hidup ku pula kalau-kalau siapa nak we jadi apa dia tu, apa dia nak jadi bujel. Nah, bini dia kena tinggal. Nah, apa dia anak dia mati. Ha, dia pergi tunggu bucu tu lah. Esok aku nak pergi. Ha, tu pun kisah tak ada sahih. Siapa ke ada ke? Hak orang kata orang Rom mari di Madinah. Lepas tu mari tengok Saidina Umar duduk tidur di bawah bayar pohon kayu. Lepas tu dia rakyat kata, oh, mung tu jadi raja. Mung hukum dengan adik. Lepas tu mung boleh tidur dengan lena. Hak tu pun tak sahih. Nah. Seorang yang mengadu kekerasan bini dia, isteri dia, adalah seorang tu. Dia duduk rumah dia, orang betina dia berhari ngepek kecek dia. Dia pun nak pergi mengadu pada Saidina Umar. Pergi ketuk bitu, assalamualaikum. Umar tak jawab. Assalamualaikum yang kedua, dengar orang betina, bini, isteri Saidina Umar duduk ngepek ke Umar juga. Oh. Kawan tu kelik ke? Oh, aku, secara bini aku ngepek, secara saya... Bini Saidina Umar tu mengepek paku siapa? Cerita tak sah belaka tu. Cerita tak betul belaka. Nah, kalau jadi pun teruk benar retina. Nah, isteri Umar radhiyallahu anhu dah. Nah, kisah siapa ko kisah bunuh anak. Masa dia duk jahiliah dulu pun bukan dia. Tapi hak kisah hak duk nak royak ni kisah ke apa? Kisah hak Saidina Umar keluar dengan hamba dia nama Salim, dua orang daripada kota Madinah. Jalan pergi di Baitul Maqdis untuk nak terima anak kunci. Di tengah-tengah jalan tu Saidina Umar kata, "Hei Salim, nah, nak gua ni nak naik dua tak leh, nak jalan dua orang pun tak leh. Lagu mana gile naik. Tapi waktu mu naik itu mu kena baca satu juzuk. Aku nak dengar. Patu buah habis satu juzuk Quran, aku naik pula. Patu aku nak baca pula satu juzuk. Dok gile lagi tu. Nah, di siapa ko masuk di Baitul Maqdis. Nah, siapa ko gereja apa dia ketua padri duk tengok, oh hak ni hak sungguhnya. Nah, hak ni hak sungguh kerana aku terbaca dalam Injil aku kata pada satu ketika Baitul Maqdis akan diserahkan kepada seorang pemimpin yang mari jalan kaki bersama dengan unta dengan hamba dia, lepas tu duduk gile. Lepas tu seluk pula dah kaki tu. Macam mana kita duduk dengar dah. Lepas tu di baju dia tu ada 17. 17 ke apa? Jahit. Tapung 17. 17 tapung. Tu hak tu cerita rekor-rekor. Cerita bukan benar dah. Cerita bukan benar. Tu dia. Kita tengok lagi. Jadi, tapi maknanya Saidina Umar masuk lah. Nah, setelah mana Abu Ubaidah, apa dia berjaya menakluki Baitul Maqdis pada tahun 15 tu, Saidina Umar masuk gilah. Masuk hidup semaya. Hak tu ada dalam tengok Al-Bidayah wan Nihayah, ada cerita hak tu. Tapi cerita hak duk jalan tengah jalan tu Ibnu Katsir tak ada sebut juga, tak ada sebut. Tu hak tambah tu, hak tambah tu neh. Pak kita kena pakak we tahu cerita tu lah. Tu dia pakak we tahu lah kata benda ni tu. Tak ada masalah gapo kita duduk dengar tu, sedap dengar rakyat cerita, tapi rakyat kata sumber tidak jelas. Nah, Dr. Muhammad Az-Zughbi, Dr. Hadis di Mesir, dia wari habis cerita-cerita 20 lebih hak mengenai berita yang masyhur mengenai Saidina Umar, tapi tak sahih. Nah, itu saja. Nah, tu siapa ko reptino hok duk ale pada pasir, hok duk jual susu. Bagi dia kata kisah tak benar. Tu dia. Allahu a'lam. Itulah malam ni dah insya-Allah.
Itu saja deh malam ni kita boleh dengar ada gapo lagi. Ada deh. Kalau tak ada kita cukup sekadar tu pada malam ni. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Dan dalam kesempatan nak tambah sikit ya. Kata kita ada buat satu gapo kerapuk challenge duit. Siapa-siapa nak ajar anak-anak kita belajar wis sekok sehari nah untuk plastin. Ramadan ni pertha. Ramadan ini untukmu. Kita buat satu kerongkan apa dia insya-Allah siapa-siapa nak mengurpe apa boleh buat lagi. Kita nak jual dulu 25 kok sah tu. 25 kok lepas tu ajar anak-anak kita dalam rumah bos sekok sehari nak kumpul bila boleh puasa. Boleh puasa tak ada nak kumpul sekali. Oh masuk oleh banci lah tak sih malah bila duit kok. Teruk. Tu. Tiap-tiap orang bos siapa boleh puasa. Bila puasa bila pun jadi boleh bila situ lepas tu buat pergi di tanahkan give on sendiri. InsyaAllah kita nak buat banyak ni. Siapa kau 5,000 kau 10,000 kau lagu mana insyaAllah nak bagi habis tu boleh dalam 3 wilayah. Alhamdulillah. Jadi hari ni part apa? Part belah. Part belah main rupai part apa? 24. Hari ni 14. Ada lagi main rupai sekali. 21 gitu dah. 21, 22 ada lagi insyaAllah. Sebab 24 tu saya akan pergi ke Malaysia. 25 kita akan nak pergi pula. Rob song pula. Sebanyak lebih kurang $20,000 pula. Kita widah $20,000. Di Turki, lepas tu di Malaysia $20,000. Lepas tu lah ni pun, hari ni pun ada boleh hadir. Demo pada besar, wakil 100,000. Jadi ada pula dalam bancilan itu dalam kat dengan 500 lah. 500,000 ni akan naik pula. Nah, InsyaAllah. Wallahul muwafiq wal hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.